Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurudina al wa'd-din. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ba A'udzubillahimina syaitanirrajim. Ya ayuhal-lazina amanu jatani buka siramina zonni inna ba'da zonni ismu wa la tajassasu wala yaktub ba'dukum ba'dan uhibbu ahadukum ayak kulalah ahihi maitan pakarih tumuhu wa taqullaha innallaha tawabur rahim sahabat pendengar yang berbahagia pertama tentu kita bersyukur hingga hari ini kita sudah masuk hari ke 19 di bulan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini hingga Paripurna purna. Siapa pendengar kesempatan ini saya akan sedikit menentu, uh, membahas tentang riba atau kejahatan riba. Ayat yang tadi saya bacakan menegaskan bahwa keharaman riba di mana riba biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu Orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnuzon atau berprasangka baik. Riba, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah menceritakan perihal seseorang yang ia tidak suka diceritakan pada orang lain. Walaupun cerita tersebut adalah sebuah kebenaran. Sedang jika cerita itu tidak benar, maka itu disebut sebagai hutan atau tuduhan palsu dan fitnah. Dan itu lebih besar dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Menurut Imam An-Nawawi dalam buku Az-Zakar, riba bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan, baik berkaitan dengan fisik maupun non-fisik pribadi maupun kelompok, dan dengan media apapun bisa dengan SMS, email, telepon, bahkan dengan bahasa tubuh pun bisa, termasuk acara infotainment yang menceritakan aib, menyebar gosip, dan hal-hal lain yang terkait dengan privasi seorang kepada orang lain atau hal-hal yang umum. Hukum riba adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya termasuk riba yang paling besar." Dalam riwayat lain, "Termasuk dari sebesar-besarnya dosa besar adalah memperpanjang dalam membeberkan aib saudaranya muslim tanpa alasan yang benar." Hadis Imam Abu Daud. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, Barang siapa mencegah, terbukanya aib sesaudaranya, niscaya akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Disayakan oleh Albani. Siapa so, mendengar yang berbahagia? Ghibah adalah dosa besar. Cara tobatnya selain meminta ampun kepada Allah, jangan meminta maaf kepada orang yang digunjing. Tapi kalau tidak mungkin, maka wajib baginya, bertobat kepada Allah dan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang digunjing itu di tempat-tempat yang pernah ia lakukan gunjingan terhadapnya. Sampai mendengar yang berbahagia. Kemudian kenapa riba begitu keras larangannya sehingga orang yang melakukan riba diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena riba Memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Ribah merupakan virus mematikan yang mampu melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Dengan riba, ikatan keluarga, persaudaraan, jamaah, bahkan negara bisa hancur lebur. Ribah adalah pembunuhan karakter dan bisa berubah menjadi fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. Sama mendengar yang berbahagia, kerana demikian cara Islam menjaga kesucian dan keharmonisan hubungan antar individu masyarakat. Enggak tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya. Seperti kejahatan, riba dan sejenisnya. Semoga Allah menjaga kita semua dari kejahatan dan keburukan riba. Amin ya Rabbal Alamin. Nasri minallahu wa patung qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.